Terakhir dia begini arah ke belakang ke belakangku, aku menoleh ke sini, pas begini buang, langsung mukul. Ada di CCTV semua waktu itu. Siapa ini terkait apa lagi? Masalah pemberitaan, kita kan selama ini kan menyoroti masalah kasus tambang. Yang indikasi di situ tersangkanya oknum ketua PP, tapi kita nggak pernah membawa PP-nya, kita membawa pengusaha tambangnya yang tersangka di Polda Sul. Itu kita soroti terus gitu, agar ya equality before the law, kesamaan hukum, kesamaan hak dan hukum harus, ya kenapa dia bisa nggak di penjara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.